sini. Kami semua di sini mau mengucapkan ini ada istrinya di sebelahnya. Kita kenal dengan istrinya sangat bagus. Kalau suaminya ikut ya. Oh, suka berbagi emang ya, King ya. Enggak apa-apa. Tapi tidak berbagi suami juga kali ini. Untung bawahnya hari Senin. Coba kalau hari Jumat ke bagi-bagi apa ya? Hari Jumat berbagi kalau di bapak banget warnanya. Bajunya kembar ya, King. Kembar. Kalau ngomong soal itu dong, King. Bapak. Saatnya 7 tahun sampai dengan sekarang. Ya, alhamdulillah. Dan termasuk Fitri Karlina bareng yang sama Hendra Sumendap ini selalu mendapatkan doa dari netizen, dari fans. Segera mendapatkan momen. Hasil yang tidak dibilang ya. Iya betul Mas Ian. Yang pasti kita nggak pernah berhenti untuk berjuang. Kita nggak pernah berhenti untuk ikhtiar, nggak patah semangat. Walaupun apa ya kalau kita bilang semua hampir jadi taruhannya, nggak hanya dari segi materi, ya mental bahkan nyawa pun kita udah menjadi taruhannya kayak gitu. Makanya pada satu saat, namanya juga manusia kan punya perasaan, punya mental, pernah drop banget aku, pernah depresi sampai depresi yang luar biasa. Bahkan aku merasa itu yang paling rendah dalam kehidupan aku, dalam fase kehidupan aku. Karena begitu banyak bertubi-tubi tekanan ya, nggak hanya dari fans ya, banyak lah dari keluarga, tetangga, semuanya, kerabat terdekat, teman. Tuh kalau nggak ini, ya karena kita memang nganggap ngomongan itu adalah hal yang privacy banget. Iya. Kita kalau usaha itu ibaratnya sampai jam ketemuan dokter pernah sampai jam 12 malam. Karena saking pengennya gitu, karena antriannya tuh panjang banget. Udah ngikutin banyak saran dari banyak temen kayak gitu, dan ya namanya belum rezeki ya, terus ya sempat patah semangat sih sampai minta ayah Hendra. Kalau emang ayah Hendra waktu itu memang bener-bener pengen banget tapi aku belum bisa ya. Apa ya bisa lagi ya waktu itu, karena aku udah ngerasa sebagai perempuan tuh kayaknya masih belum lengkap, masih belum sempurna gitu untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk suami dan keluarga. Apa versi Mas Hendra ketika Fitri Karlina meminta untuk menikah lagi karena belum dapat omongan sampai sekarang? Ya itu aku bilang ke Fitri pada saat aku bilang ke Bunda, aku bukan cuma berjanji ke Bunda, tapi berjanji ke orang tua, tapi juga berjanji sama Tuhan bahwa aku akan jaga Fitri sampai akhir apapun yang terjadi. Jadi ya kita jalanin aja bareng-bareng. Insya Allah kalau memang rezeki kita ya dikasih semua untuk itu, jangan apa-apa kita nikmatin aja. Insya Allah. Ketika ada tawaran dari Fitri Karlina, oke, kamu kalau mau menikah lagi untuk dapat momongan saat itu saya tolak. Kalau sekarang dan nanti saat itu saya tolak. Suka bercanda dia, tahu gitu dari dulu kayak gitu nggak sih? Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun Mas Embe itu sangat komik banget sih. Bahkan di saat yang paling terpuruk dalam kehidupan aku pun Mas Embe itu selalu ada, selalu memberikan semangat yang luar biasa. waktu itu. Tapi setelah aku sadar, bahkan aku sempat masuk ke sesi psikiatri juga waktu itu untuk trauma healing aku, bahwa ternyata Tuhan itu sangat baik banget dalam kehidupan aku. Di saat seperti ini pun Tuhan memberikan orang yang benar-benar mau menerima dan support aku apa adanya. Itu aku merasa bahwa ya duniaku ada bersama suami aku gitu. Ya sudah membuat sebuah pernikahan lengkap lah. Ya akhirnya kita namanya hubungan itu pasti semua orang menginginkan. Cuma pada akhirnya yang penting kita sudah mengisi rumah tangga kita dengan hal yang positif, terus mengisi dengan hal-hal yang yang membuat kita itu happy. Ibaratnya nanti ngomongan adalah rezeki dan bonus seperti itu, bukan buatan manusia. Benar. Tahun. Kalau kita pacaran ya mulai kenal dari mulai 2005 gitu. Jadi udah lama, pernah putus nyambung juga soalnya. Tahun ya? Tahun ke-8 insya Allah punya. Amin. Saya memang udah lama nggak kasih tahu orang-orang kalau saya punya keahlian. Saya itu saya bisa baca. Saya ahli lucu kebetulan. Jadi saya misalnya membantu, misalkan kalau dia banyak teman-teman itu. Jadi kalau misalkan yang mau punya anak bisa datang ke saya. Mau rezeki lancar datang ke saya. Kemarin itu kalau nggak salah kamu bertanya kami lagi. Tapi Fitri Karlina dan juga Hendra Sumendap, apa sih yang udah dilakukan upaya atau ikhtiar apa yang sudah dilakukan? Mungkin bisa dibagi sama sobat kami. Iya, kalau untuk ikhtiar sendiri nggak hanya dalam negeri ya, Mas, sampai ke luar negeri pun. Ngegas.